bedah rangka Suzuki. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam rangka mania. Hari ini saya di Suzuki Indo Jaya Sleman. Beli spare part, niatnya mau nonton Suzuki Brookman ataupun Suzuki Next ya, yang terbaru ataupun Next crossover terbaru. Nyatanya enggak ada, Pak De. Belum ada ya di sini. Bahkan Satria F injeksi pun enggak ada. Praktis saya malah ketemu ini, ketemu Suzuki V-Strom SX. Ini sudah ada videonya dan saya malah salah fokus dengan peragaan rangka dari entah ini Suzuki Next ataupun Suzuki Next crossover ataupun Suzuki Address ya, saya kurang tahu. Pokoknya tiga motor itu dan rangkanya ini sangat menarik. Ayo kita bedah. Yang pertama, rangkanya seperti ini ya. Suzuki anggap aja Next 2. Dia pipa bulat seperti ini. Terus untuk rangka yang bagian jok ya atau subframe, ini dia pipa kotak. Mas, tebel nggak? Saya nggak tahu ya ngukurnya gimana ini. Tapi dilihat dari T-stemnya ini dia tebel. Untuk rumah komstingnya tebel dan keras, Pak Dit. Mantap ini. Itu yang bagian depan. Kita cek pada bagian pijakan kaki. Dia juga, saya nggak bisa ngukurnya gimana nih, pakai apa yang ngukur-ngukur seperti ini. Masa harus digergaji terus dikasih sikmat kan? Enggak. Ini yang tebel, catnya juga oke ya. Nih, catnya juga mantap dan kita cek untuk subframe-nya. Ini yang menarik. Sayangnya ini tempatnya susah ya, Bro. Karena di sampingnya ada crossover dan ada V-Strom SX. Nah, seperti ini. Ini ya, kalau platnya ini tebel nih, plat segitiganya ini. Oke, kita cek muter-muter dulu. Nah, seperti ini ya, rangka dari Suzuki Next. Ini Next atau apa nih? Cek ya. Tuh lihat ya. Sama ya, berarti anggap aja Next ataupun Address. Oke. Dan menariknya ini pipanya kotak ya. Yang bagian ini sebutannya subframe kalau yang belakang ini. Kalau mainframe kan depan rangka utamanya ini untuk boncenger atau jok, tangki dan bagasi. Nih, dia kotak seperti ini dan saya baru tahu. Saya kira rangka ini adalah rangka copotan motor, dibongkar itu ya, kayak sebelah. Tapi untuk Suzuki ini bukan ya, ini rangkanya rangka polos, Wadih. Bentar, saya lewat dulu. Kenapa saya tahu polos? Karena di sini nggak ada nomor rangkanya. Ini artinya ini adalah rangka dari Suzuki Indo Mobile Sales. Ini rangka dari pabrik yang ditujukan untuk peragaan rangka seperti ini. Polos ya, backlight ya. Nih, polos kan, nggak ada nomor rangkanya di sini. Ini artinya rangka ini memang sengaja dikirim ke dealer untuk peragaan rangka mania. Jadi konsumen bisa ya ngetuk-ngetuk pakai kunci atau apa. Tebel ya, wah ini tebel nih. Senter saya pun nggak kuat loh. Ini kan pakai senter. Tebel ya pipanya ini. Tapi kurang tahu ini berapa mili. Saya nggak punya sikmat ya. Tapi ini kelihatan tebel ya. Bukan 0,8 mili, bukan. Ini tebel. Dan pipa kotak seperti ini. Lanjut, kita cek untuk drain hole atau pembuangan airnya. Ini muter-muter lagi, Bro. Mumpung ketemu kan rangka seperti ini. Ini ada lubang ya di sini. Ini adalah drain hole. Terus lubang di bawah kita cek. Ya ini modal raba-raba ya, karena ya susah ya syutingnya. Nih ada drain hole juga. Mungkin di dalam sini ya drain hole-nya. Terus ada pipa, ada plat ini untuk membuang air tuh. Ada jalur airnya. Nih, ini adalah jalur air ya, yang kecil ini. Bertujuan untuk membuang air lebih cepat. Oke. Di sini juga lubang. Itu ada drain hole banyak tuh ya di sana ya. Nih. Nih, drain hole di sini nih. Tuh, ada banyak drain hole ya di sini ya. Oke, jadi air dari pipa kotak ini dia akan turun keluar dari sini. Air misalkan kena hujan atau pas nyuci motor biasanya kan. Seperti itu. Oke. Dan terakhir kita cek ada silikatnya enggak di sini. Dan menariknya ini enggak ada silikatnya yang kelihatan kentara ya. Mungkin ini bisa dicat gitu ya. Entah dari pabrikan sudah, ini kan lasnya biasanya robot. Terus dibersihkan ya, silikatnya dibersihkan tapi kinclong baru dicat celup. Nih, karena dasarnya silikat itu menolak cat ya. Praktis harus dibersihkan sebersih ini ya. Tapi ini Suzuki ini mantap nih untuk Next maupun Address maupun Next crossover. Nyatanya di sini nggak ada silikat yang nongol loh. Tapi untuk kualitas las-lasannya ya seperti ini ya, mentang-mentang seperti ini. Tuh,
Tapi di sini anehnya ya, keajaiban nih, nggak ada sirikat yang muncul loh. Nih, ini cat celup berarti ini. Nih, ya. Atau menggunakan metode sudah dicelup terus dicat lagi itu gimana ya? Kalau Suzuki ini, buktinya nih silikatnya tuh minim banget ya. Aku tadi lihat ada dikit nih, ada dikit. Tapi sedikit banget, bukan terus kentara kuning ataupun agak-agak kepenaan, bukan. Sedikit. Jadi untuk kualitas lasasannya memang agak kasar ya. Tapi silikatnya nggak ada, nggak kentara gitu ya. Nih, tuh ya, montang-montang seperti ini. Tapi silikatnya ini nggak kentara Pak De, mantap ini. Ini ya, montang-montang kayak gini. Kualitas lasnya. Tapi overall, tak lihat-lihat, nggak ketemu nih. Silikatnya nggak begitu kelihatan. Ada tetap, oh, tapi nggak banyak gitu kan. Oke, muter-muter lagi. Kita lihat nih, montang-montang seperti ini. Nih, ini ya, kita muter-muter nih, ketemu dengan rangka Suzuki Next ataupun address ya. Tebel ya untuk pipanya ini, pipa kotaknya ini tebel. Oke, kita cek lagi, siapa tahu ada sesuatu yang tarik rangka ini. Ketarik V-Strom. Oke, jadi ini menarik ya, ini rangka mentah, rangka motor yang belum dirakit ya, langsung dikirim ke dealer untuk proses seperti ini, proses peragaan rangka mania di dealer nih ya, biar pemirsa tahu nih rangka Suzuki Next kayak apa. Oke, aku sih fokusnya ya main frame, rangka utama atau subframe, lanjut ke ya seperti ini ya, titik-titik pengelasan. Oke, kita balik lagi, siapa tahu ada yang terlewat. Oke, untuk rumah komstirnya seperti ini modelnya. Terus ini untuk mengatur bukaan sudut dari stangnya, makin lebar makin sempit ya untuk si pergerakan stang. Kalau ini kan sempit, ini cukup longgar lah, leluasa seperti ini. Nah, oke, cek ya. Ini istimewa memang kalau Suzuki terjamin nih. Suzuki Indonesia, Suzuki Indomobil Sales. Kalau Suzuki India Sales saya kurang tahu ya, belum pernah lihat. Wong ini aja baru lihat di dealer kok. Oke, apalagi ya? Ya seperti inilah, banyak orang yang servis ya, sampai penuh ini servis rutinnya di sini. Nih, saya lagi beli spare part. Kita cek lagi nih. Jadi kesimpulannya adalah, rangka ini rangka mentah, belum ada nomor rangkanya. Ini dikirim langsung dari Suzuki Indomobil Sales untuk peragaan rangka ke dealer mereka. Dan kita bisa lihat bagaimana kualitas cecetannya. Bagi saya ini oke, tebel. Untuk besinya juga tebel. Las-lasannya yang memang ya seperti ini, yang melendung-melendung seperti ini. Tapi istimewanya dia tidak terlihat silikatnya. Mantap loh. Oke, dan tidak ada nomor rangkanya. Itu dia. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Mohon maaf bila saya nggak bawa obeng atau perangkat apapun untuk mengetuk ini. Karena tujuan saya ke dealer ini adalah untuk nonton Suzuki Next maupun Suzuki Dress terbaru. Tapi nggak ada, apalagi Satria F injeksi nggak ada. Praktis ya, saya cuma nonton rangka ini. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rangka Mania. Terima kasih Indo Jaya Sleman. Suzuki Indo Jaya Sleman. Saya lupa-lupa ingat. Mantap.